Dan berikut 5 hewan paling bau di dunia. Hewan pertama yang paling bau di dunia adalah striped polecat atau zorilla. Hewan ini adalah hewan dari jenis spesies Mustelidae atau musang yang mirip dengan sigung. Bila diperhatikan, hewan yang satu ini memiliki paras yang cukup imut dengan bulu berwarna hitam kecoklatan dan bulu pada bagian wajah yang berwarna putih. Hewan ini dapat ditemukan di savana gurun Sahara Afrika. Salah satu cara mereka menghindari pemangsanya adalah dengan mengeluarkan cairan kotoran berbau busuk dari kelenjar duburnya. Sigung, siapa yang tidak tahu dengan hewan yang satu ini? Sigung adalah salah satu hewan mamalia yang terkenal dengan cairan yang akan dikeluarkannya saat merasa terancam. Cairan yang dikeluarkan sigung ini memiliki bau yang sangat busuk dan menyengat. Sama halnya dengan zorilla, sigung juga mengeluarkan cairan yang berasal dari kelenjar dubur sebagai senjata mempertahankan diri dari predator. Cairan yang dikeluarkan sigung diketahui mengandung bahan kimia seperti mercaptans, metil, dan botiltiol. Dari campuran inilah bau menyengat tersebut dihasilkan. Baunya dapat digambarkan sebagai kombinasi dari telur busuk, bawang putih, dan karet terbakar. Tak hanya dari jenis mamalia, beberapa serangga ternyata juga dikenal memiliki bau yang tidak sedap. Salah satu jenis serangga tersebut adalah stingbugs atau sejenis walang sangit. Serangga ini memiliki warna coklat dengan bentuk tubuh yang lebih besar dibandingkan walang sangit, pemirsa. Serangga berbau ini menghasilkan suatu zat yang bau dari dada mereka. Zat ini dihasilkan di antara kedua kaki mereka. Baunya merupakan hasil campuran dari suatu zat kimia yang menyengat. Bau inilah yang menjadi senjata pertahanan diri dari pemangsa. Bombardier beetle atau kumbang pengebom adalah hewan yang memiliki bau menyengat berikutnya. Diketahui kumbang tidak dapat terbang cepat seperti serangga lainnya, sehingga kumbang membutuhkan alat-alat lainnya untuk mempertahankan diri dari pemangsa. Kumbang pengebom secara khusus dilengkapi dengan beberapa mekanisme pertahanan yang serius, pemirsa, termasuk lapis baja yang melindungi tubuh dari unsur-unsur. Selain itu, kumbang ini memiliki pertahanan diri yang paling efektif berupa cairan panas mendidih yang disemprot dari perutnya. Di dalam perut kumbang ada dua kamar yang dipenuhi bahan kimia. Ketika digabungkan menghasilkan asam yang memanas sampai 212 derajat Fahrenheit dan kemudian disemprotkan keluar secara eksplosif melalui dinding perut. I said D-A-W-I-N. Hewan paling bau selanjutnya adalah muskof. Muskof adalah binatang mamalia artrik dari keluarga Bovidae dan terlihat mirip bison. Muskof tinggal di daerah kutub utara Amerika Serikat dan Greenland. Berdasarkan habitatnya, mamalia ini dikenal memiliki bulu yang sangat tebal agar dapat beradaptasi terhadap iklim artik yang dingin. Selain itu, muskof juga terkenal dengan baunya yang tajam dan kuat. Berbeda dengan hewan sebelumnya, bau yang dikeluarkan oleh hewan jantan digunakan untuk menarik perhatian hewan betina selama musim kawin. Oh,
Dosa. 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 Dosa.